Saya pas benerin kaki juga, cuman yang gak gue shoot itu pas setel velg gue gak ngevideoin karena posisi itu juga gerimis hujan, jadi emang tempatnya juga gak begitu tertutup, jadi gue takut lagi mas videoin aja ya sebenarnya, cuman ya udahlah. Dan sekarang motor gue udah jadi 100% dan gue udah review dan tadi udah gue coba motornya dan sekarang udah dalam garasi motornya. Terus plus minusnya semua udah
bisa lo lihat sendiri lah seperti apa. Jadi apa ya? Ya sekilas seperti itulah gimana gue review perjalanan gue ngotak-ngatik. Aslinya sebenarnya gue nggak pengen ngotak-ngatik sendiri, cuma gue gila aja kelihatan gue kita kemana agak kurang, dan akhirnya gue benerin di bengkel ya. Terus ya udah jadi, dan thanks udah selalu stay watching di channel gue dan lihat video gue. Semoga terhibur dan tetap stay klasik, karena klasik itu asik. Jangan lupa subscribe and like channel gue. Bye bye.